Nah ini dia, kita pangkas. Ternyata akar batang bawahnya itu dari gede, kemudian mengecil-mengecil. Gede mengecil. Jadi kita akan potong di sini aja nih, pas di posisi mengecil nih. Jadi nanti akarnya di sini. Hilang-hilang. Kesampaian juga akhirnya hilang-hilang. Ini gara-gara addicted ngeliat video-video bonsai. Jadi kita karena pengen punya, nah ini kita usahakan nih, harus diangkat hari ini. Kalau dari bawah selain berat, kemudian apa, agak susah, batu gede, dan ternyata pun bentuknya akan lebih indah, lebih pas kalau dipotong di sini. Jadi nanti ini jadi dasar akarnya. Oke. Nah untuk pemotongannya gimana nih? Kita taruh mana nih? Biar kelihatan. Tuh kelihatan nggak? Hesek nyari tempatnya. Kita taruh sini, mudah-mudahan kelihatan. Ini kita potong. Nah, hari ini hari pertama kita manfaatin gergaji yang kemarin baru order. Oh, berapa menit ya kira-kira? Ini gede nih, dia punya diameter sekitar ya 12. Kita potong sini karena kebetulan di sini lah. Oke. Mudah-mudahan gak lama karena ini maju sama mundur sama-sama ngigit gergajinya. Lumayan capek juga, baru dapat seperempat jalan. Maju mundur kena nih. Harus santai biar nggak gampang capek. Mas-masan juga. Kelebihannya gergaji melengkung itu hasil gergajian itu pasti lurus. Kalau yang gergaji lurus kan kadang-kadang metot-metot, ini terjaga di dua sisi. Lumayan. Suara geluduk. Ini balapan sama hujan nih. Thank you.
Udah dapat setengah lebih lah. Nah, ujung yang pucuknya udah kelihatan, ujung gergaji yang satu udah kelihatan. Akhirnya putus, saudara-saudara. Putus, saudara-saudara. Kita dapat hilang-hilang jumbo. Putus, saudara. Wow, keren. Ini kalau ini mau dipotong juga udah jadi, bisa jadi nih. Ini udah ada akar banyak. Tapi kayaknya kita jadiin semua tanpa ada dipotong-potong lagi. Paling cuma diatur panjang apa tinggi rendahnya. Nah, ini akarnya dia nih. Nah, ini jenis yang mudah hidup tuh ini. Nah, ini kan akarnya dia nih. Tuh. Ini akar. Kita potong sini, set. Nanti diharapkan ada yang ke atas, ini ke sini, nyebar. Terus bagian ini juga kita potong supaya ada yang ke atas ini, yang bawah. Oke, demikian hasil perburuan hari ini. Cukup dua aja yang kita kumpulkan. Kita taruh sini, siapa tahu ada orang butuh nanti.